target minimal sampai target maksimal, lebih baik di atas itu. Karena kebutuhan kita masih banyak memang untuk memenuhi kebutuhan pohon. Karena kita tahu, pohon di Papua ini kalau kita hitung-hitung lebih banyak habisnya di logistik. Biaya pengiriman itu bisa sampai 60% dari real cost yang ada. Jadi bedanya kita dengan di apa kegiatan di Jawa Barat atau di Jakarta, itu pada saat kita buat rencana anggaran biaya, hampir 60% Pak, habis untuk ini logistik aja, bukan beli barangnya coba. Nah jadi jangan kaget kenapa ada bilang pohon Papua sampai mahal gini, yaitu kita infrastruktur terbatas ya, syukur venue udah selesai semua. Tapi segala sesuatunya sebagian besar berasal dari Jawa sini, bahkan dari luar negeri. Contohnya di bidang saya, broadcaster, banyak peralatan dari luar negeri sana. Ratusan miliar saya keluarkan untuk broadcaster. Kalau untuk sendiri itu dari Indonesia? Dari luar juga. Dari luar. Proses pengadaannya sudah berlangsung. Insya Allah dalam 1 bulan, paling lama 2 bulan sudah ada. Dan teman-teman, saya tegaskan bahwa yang kacau itu jauh-jauh banget. Itu perjalanan jauh. Pakai pesawat saya pernah ke sana itu sampai pesawat itu keliling mau nabrak gunung baru nyampe di sana. Kegiatan kita kan di kota dan kita doakan baru kita dukung sama-sama semoga semua berjalan baik. Dan konsep pengamanan kita, konsep pengamanan masyarakat, kekeluargaan. Jadi anak-anak muda di sana kita rangkul untuk menjadi volunteer. Ya, volunteer bukan cuma untuk menjadi LO atau apa, tapi untuk bantu pengamanan juga. Itu konsep kita di sana. Ada berapa banyak? 30.000. 30.000 orang. Dan usianya? Kita lebih kepada ini ya, pemuda. Makanya kita rekrut dari KNP. Ya, ketua KNP yang merekrut yang di bidang SDM. Anak-anak muda semua yang kita libatkan. Para ini sponsorship ini juga nanti akan digunakan untuk tes event juga ya. Karena kan kalau saya dengar kemarin tes event juga agak kesulitan untuk mencari sponsornya juga. Nah, itu gimana mungkin? Tes event? Iya. Tes event ini kalau kita dari awal sudah dapat, kita akan libatkan. Karena mulainya start bulan Juni. Kamera juga. Ya, ini kan, oke. Okay. Ini kan mulai titik tolak ya, titik tolak hari ini. Untuk kita, apa namanya, melakukan pencarian sponsor ya, titik tolak hari ini. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ini kalau sudah dapat, langsung pada saat tes event, ya itu langsung kita gunakan, kita manfaatkan. Nah terus yang rencana apa anggaran kalau yang 1,6 itu apakah sudah keluar juga gitu yang dari PB PON? Sampai sekarang belum untuk APBN. Iya. Selama ini dari kita saja APBD ya, dari APBD Provinsi Papua saja yang sudah keluar 2 triliun. Ya terima kasih Pak Gubernur Papua juga sudah nambah 600 miliar ini. Nah kita tunggu APBN nih, sampai detik ini belum keluar iya. Padahal PON tinggal sebentar waktunya lagi. Tinggal sebentar ya, lagi. Ya. 1,6 ya Pak kemarin ya. 1,6 triliun ya. Kebutuhan 1,6 itu untuk apa aja? Kita lebih banyak itu memang adanya di bidang 1 ya, untuk peralatan segala macam. Yang bidang 2, 3, 4 hanya untuk pendukung. Lalu sponsor ini lebih untuk menutupi atau ada kebutuhan lain untuk dari sponsor ini? Menutupi saja, menutupi. Ada tidak ada tetap pun jalan. Ya, kita hanya untuk backup apa hal-hal kecil yang menjadi kekurangan. Hal-hal yang di luar prediksi kita biasanya kan ada. Ya tentu KONI Pusat juga akan membantu PB PON untuk mencarikan mitra-mitra yang bisa berpartisipasi pada PON ke-25. Karena ini sudah apa namanya satu hal yang sangat-sangat normal ya. Pihak-pihak ketiga, baik itu swasta maupun BUMN itu juga turut berpartisipasi untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan. Dan konsep sponsorship ini tentunya baik yang memberikan sponsor atau dukungan itu juga akan diuntungkan dengan promosi-promosi atau kontraprestasi yang disiapkan oleh panitia. Jadi ini hubungan kemitraan, lebih kepada kemitraan antara PB PON selaku penyelenggara dengan juga pihak sponsorship. Jadi tentunya benefit juga akan diterima oleh pihak-pihak yang akan menjadi sponsor.